Malam hijau. Update lagi kebun produksi hidroponik Nganjuk. Kebun produksinya mulai tidak ada sayur, masih kecil-kecil. Kale, kemarin panen sudah habis semua. Meja satunya juga sudah habis. Meja ini juga sudah habis. Yang ini percampuran. Ada selada, pakcoy. Ini selada, perkiraan 2 hari atau 3 hari lagi bisa kita panen. Cuma 3 baris saja, kurang lebih ada sekitar 10 kiloan lah. Ini bayem. 3 hari lagi udah bisa panen, tapi udah banyak yang sudah dipanen. Ini juga sudah habis, meja satu ini langsung kita isi sama sawi pak choy. Sebelah sana ada selada, sisa-sisa panenan kemarin. Masih kosong, kosong semua sampai situ. Benih belum kita semai. Oke. Kita tambah 3 jalur penambahan produksi lagi. 3 jalur total kurang lebih 600 titik untuk pembesaran selada. Karena permintaan selada banyak sekali. Ini 3 minggu lagi sudah panen. Yang ini 2 minggu lagi target sudah bisa kita panen. Hari ini kita kehabisan stok sayur selada. Permintaan lagi banyak-banyaknya. Kebun sebesar ini, ukuran ini sudah tidak bisa menampung orderan yang masuk. Ini ada peppermint buat minuman. Benih bakal ditaruh di sana, di jalur yang baru. Ini benih selada. Satu lonjor gini kurang lebih isinya 200 titik tanam. Itu ada bayam merah sedikit, bayam hijau. Ini kale curly. Kemarin habis kita panen. Panen kale cukup mudah, tinggal kita potes-potes daun aja, nanti dia bisa tumbuh lagi. Ini benih selada umur 1 minggu, seharusnya sudah bisa kita pindah ke permajaan sana, tapi kita biarkan lagi 1 minggu lagi biar agak besar dikit. Penampakannya belum enak dipandang karena tanaman masih pada kecil-kecil. Banyak meja yang masih kosong, bukan kosong ya. Tanaman kecil, mejanya belum ketutup sama tanaman.
Alhasil kalau di kamera sedikit kurang enak aja dipandang. Nah, ini contohnya. Ini selada umur 3 mingguan. Ini selada umur 3 mingguan. Kita cek. Akarnya ketutup lumut. Kalau dari sini akarnya putih bersih. Kalau masyarakat Nganjuk mau belajar, silahkan datang ke kios kita yang beralamatkan di Jalan Abdurrahman Saleh 6, nomor 4, Kauman Nganjuk. Monggo, nanti bisa kita sharing-sharing masalah hidroponik atau sekedar belajar, sekedar ngobrol-ngobrol, bisa. Tulis saja WA saya di 0856-4585-6501. Kalau kurang jelas, diputar lagi nanti videonya, di skip atau di pause, atau nanti saya tulis di kolom deskripsi aja untuk alamat lengkapnya. Oke, terima kasih. Salam hijau.